Terima kasih, alhamdulillah kami datang ke sini dengan kekuatan penuh. Saya bawa 22 pemain. Ya, tentunya datang ke sini saya ingin mengambil sesuatu ya, untuk besok malam, dan semua pemain dalam keadaan siap fight di sini, dan semua pemain juga bertekad ingin membawa pulang 3 poin. Itu yang saya suka untuk pertandingan besok dan untuk para pemain kami yang siap tempur buat pertandingan besok. Psikologis anak-anak dalam kondisi yang oke untuk pertandingan besok, kita punya tekad untuk pulang buat 3 poin karena pertandingan kita sedang positif. Itu yang coba kita pertahankan dan momentum itu yang coba kita tingkatkan di pertandingan-pertandingan berikutnya. Menurut kami, siapapun yang diturunkan Sleman, saya tidak terlalu memikirkan. Saya lebih fokus ke tim kami. Ya. Yang penting besok tim kami main lebih bagus lagi dan kerja keras untuk pertandingan besok selama 90 menit, ya, habis-habisan di sini. Selalu menjadi motivasi buat pemain, kita pulang away mendapat 3 poin, home kita dapat 3 poin. Kita mencoba untuk membiasakan dalam diri kita itu setiap pertandingan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Gitu. Caranya kita berikan yang maksimal, hasilnya kita serahkan sama yang di atas. Karena kita tidak berhak atas hasil, tapi kita berhak untuk melakukan yang terbaik, apapun hasilnya, setidaknya kita sudah berikan yang terbaik tadi yang kita punya. Berarti main akhiri kegiatan berdua mulai. Selesai. Persib Bandung. Terima kasih. Denny! 1-1.